Geger si hari ini disebut plek ketiplek munaro pacar mandra, isu oplas jadi buah bibir. Rini Fatima Zailani alias Syahrini ramai disebut netizen plek ketiplek dengan munaro pacar mandra di serial Sidul Anak Sekolahan. Dari unggahan yang beredar, isu tersebut bermula dari foto lawas Syahrini kala masih eksis di Belantika Hiburan Tanah Air. Menurut keterangan yang diperoleh, foto lawas Syahrini tersebut diambil pada sekitar tahun 2000-an. Berdasarkan pantauan, Syahrini tampak menyasak rambut bagian depannya hingga ke belakang, sementara untuk bagian belakang, Syahrini biarkan terurai. Di sisi lain, Munaro diketahui menguncir separuh rambutnya. Kendati demikian, rambut bergelombang Munaro membuatnya terlihat mengembang layaknya rambut Syahrini. Isu Syahrini disebut-sebut plek-ketiplek dengan Munaro ini kemudian diunggah oleh sebuah akun gosip Instagram dan menjadi perbincangan hangat netizen. Menurut Eike sih nggak mirip Munaro ya, Munaro tuh manis, lugu, cute gitu, tulis akun gosip @konglia_willneverdie ditilik pada Rabu 20 Oktober 2022. Perihal itu, sejumlah netizen ramai memperbincangkan perbedaan wajah Syahrini saat ini dengan wajahnya di tahun 2000-an. Berarti itu operasi bedah mulut total ya, tulis seorang netizen. Enak aja, Munaro cantik dan alami, Bude kan banyak yang dipermak, ucap netizen lain. Munaro giginya nggak gino, si Bude gino ke depan jelas, ujar netizen lainnya.